Pelantikan pada siang hari ini yang belum. ris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara Lagu kebangsaan Indonesia Raya Selamat sore untuk kita sekalian, shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati, para asisten sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para rohaniwan, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022, diselenggarakan acara pelantikan Pejabat Administrasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara ini diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816 Garing BKD (Titik Tiga, Titik Dua) tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan. Berita acara nomor TPK Garing 04, Garing 8 Romawi, Garing 2022, tanggal 19 Agustus 2022, tentang pembahasan rencana pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022, memutuskan menetapkan ke memberhentikan dengan hormat pejabat administrasi yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor BKD.013.1 garing Remawi 1 garing 88 garing PK datar JS garing 2 Romawi garing 2019 tanggal 21 Februari 2019 nomor BKD 013.1 garing 1 Romawi garing 232 garing PK datar JS garing 8 Romawi garing 2019 tanggal 16 Agustus 2019 nomor 816.2.1 garing 110 garing BKD.3.1 tanggal 10 Juli 2020 nomor 816

tanggal 9 Februari 2022 Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini Kedua mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini Ketiga Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut pada diktum kedua keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaiki, perbaikan dan peninjauan kembali sebaga, sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, ditetapkan di Kupang pada tanggal 24 Agustus 2022, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulais Kodat. Lampiran 1, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, nomor 816.2.1, garing 54, garing BKD.3.2, tanggal 24 Agustus 2022, tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Mary Theresia Sius, S.A.M.M., Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Organisasi. Yudi Sinta Pekujawang Esos, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja. Yosef Meba Esos MM, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Roby Arkalaus Ndun, SPD MM. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. RSUD Prof. Dr. WZ Yohanes Kupang. Adrianus Yosefus Pah, Escape Nurse. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Gasper Nimrod Losa Manisa SP, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Adelino Cruz Suarez AKS MP SSP, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Wilhelmus Bate STP, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dr. Andus Pius Rasi, Sekretaris. Insinyur Yohanes John Da Costa, Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama. Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Emmanuel Balakelen Esos, Kepala UPTD Kependapatan Daerah wilayah Kabupaten Flores Timur di Larantuka. Oktavianus Mare SS, Kepala UPTD Pendapatan Daerah, wilayah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. Dinas Sosial, Dr. Justina T. Kusumawardani, Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita di Kupang. Dinas Peternakan, Dr. Hewan Edward S. Geong, Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak di Kupang. Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Agustina Rospita SGZ, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Dinas Karasipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Bambang Permana MSI, Sekretaris. Dr. Randa Stani Lawrence APT, Kepala Bidang Pembinaan dan Penguasaan Karsipan. Insinyur Yohanes Berek, Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka. Dinas Komunikasi dan Informatika, Sylvia Cornelia Francis SPC, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Franz Fritz Gerald Besi, STMM, Kepala Bidang Layanan E-Government, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peter Jedetan S. Hood, MSI, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan di Kupang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Yuanarius Laka SPD, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Katarina Sogara SE, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Joas Billy Ubuwanda SP, Sekretaris, Tommy Matrix Johannes STP, Kepala Bidang Prasarana Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Antonius Andi Amuntoba, SPI, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur, dan Sika, di Larantuka. Marianus Unbudi N. Kabosu, SPI MM. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, Wilayah Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo, di Ende. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat. Lampiran 2, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, nomor 816.2.1, garing 54, garing BKD.3.2, tanggal 24 Agustus 2022, tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satuan Polisi Pamong Praja, Rahman Hamapu SE, Kepala Subbagian Keuangan Febianti Wilahuki SH, Kepala Seksi Kesamaptaan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Karel Eben Unggu Kabalu SSTP, Kepala Subbidang Pendataan dan Penerimaan 1 Maria F Agamite S.Com MT, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka di Betun. Margarita Kolotadu SP, Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka di Betun, Badan Keuangan Daerah, Yohanes Baptista Baptist Eko Prasetyo SE, Kepala Subbagian Keuangan, Dinas Peternakan, Dr. Hewan Hilda Susianti Deborah Berek, M.Sc. Kepala Seksi Pengujian dan Penyidikan Veteriner pada UPTD Veteriner di Kupang. Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil. Nama, nama Hena SST MKS. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gisi, dan Keluarga Berencana. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Oktavina Liberti Kalibatu SP, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum. Ania Lodia Martesambuik, SP. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, di Kefa Menanu. Seferinus Wungu Belen Hood, Kepala Subbagian Tata Usaha, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, Wilayah Kabupaten Flores Timur, di Larantuka. Meki Aprilinus Kiatebak, SP. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang di Babau. Dinas Perhubungan, Arifin Esos, Kepala Subbagian Program Data dan Evaluasi. Anisia Maria Billy ST, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan Malaka di Atambua. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Laiskodat. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi yang ikut secara daring maupun di luar jaringan semuanya ya. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan juga oleh semua yang hadir juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah komitmen terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Demi Tuhan yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Allah saya bersumpah dan ikuti Kata-kata saya. Nanti eh, saya akan mengucapkan dan saudara-saudara mengikutinya ya. Jadi demi Tuhan yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Allah saya bersumpah seluruhnya bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara yang beragama Katolik dan Kristen Protestan harap ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh Rohaniwan. Yang pertama, rohaniwan Katolik. Mari kita berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini dalam ajaran Gereja Katolik Roma, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah mempercayakan kami untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Kami diberi kepercayaan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Berkatilah kami berkatilah usaha dan karya-karya kami, agar kepercayaan ini sungguh-sungguh kami gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga kami setia pada perkara-perkara kecil, dan kami pun akan setia pada perkara-perkara besar. Kami sampaikan syukur dan permohonan ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya oleh Rohaniwan Kristen Protestan. Ibu Bapak dalam jabatan dan kepercayaan yang diberikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan kita mendengarkan apa yang disampaikan lewat firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bekerjalah dalam takut akan Tuhan. Lakukanlah dengan keberanian apa yang benar, karena Tuhan menyertai. Ambillah keputusan yang benar. Jangan pernah bimbang melakukan hal yang benar. Bagi Allah, karena yang meneguhkan dan menolong kita dalam berdoa, berkarya, bekerja adalah kekuatan daripada Allah yang selalu menopang kita, dan tangannya memberi kemenangan. Serahkanlah yang terbaik dalam tangan kasih Allah untuk melayani dan bersaksi. Mari kita berdoa. Allah, Bapa di sorga, semua anak-anak Tuhan yang hari ini mendapatkan tugas dan kepercayaan dari Tuhan sendiri, dimanapun mereka bertugas dalam ruang lintas dan tanggung jawab yang diberikan Allah, baik secara langsung hari ini maupun di dalam media sum yang lain. Tuhan mengenal mereka semua dan biarlah usaha dan kerjanya boleh memuliakan nama Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah sumber segala berkat. Terimalah berkat untuk tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan hari ini kepadamu. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah, Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian dalam tanggung jawab yang diberikan untuk bekerja dan bersaksi bagi Allah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. selanjutnya oleh rohaniwan Islam. Ikuti kata-kata saya.

Demi Allah, bahwa saya, apa yang telah saya ikrarkan tadi, akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. pengukuhan selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut. Yang pertama oleh perwakilan pejabat yang mengangkat sumpah janji, saudara Emmanuel Balakelen, Esos. Selanjutnya Saudara Franz Fried, GBC STMM. selanjutnya saudara Rahma Hamapu SE selanjutnya oleh para saksi. Yang pertama, Saudara Gane Furgianto, API. Selanjutnya oleh Saudara Samuel Halundaka SIP MSI Dan selanjutnya, oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penandatanganan naskah pelantikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hanya mengambil posisi istirahat di tempat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, salve. salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati para rohaniawan yang menjadi saksi dalam pelantikan hari ini. Yang sama kami hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini sedang mengikuti secara daring. Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, undangan dan hadirin sekalian yang sama kami hormati dan kami kasihi, mengawali sambutan ini tentu sebagai orang beriman, saya mengajak kita sekalian untuk ya senantiasa memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan sajalah pada sore hari ini, kita dapat bertemu di Tempat ini bagi yang di luar jaringan maupun yang daring di tempat masing-masing, kita bersyukur hari ini karena kita diberi kesehatan oleh Tuhan dan kita semua mengikuti acara pelantikan pejabat, administrator, dan pejabat pengawas, lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak, ibu hadirin yang saya hormati. Pada waktu yang lalu, untuk sebuah acara pelantikan pejabat seperti ini, kita perlu ruang yang cukup, sebenarnya ya, untuk yang luas. Ya. Kemarin juga kami cari tempat yang bisa mengumpulkan semuanya yang dilantik hari ini, namun karena keterbatasan ruangan dan karena cukup banyak, ya kita masih dalam pembatasan COVID-19, masih dalam protokol kesehatan. Dan pada saat sekarang ini, ya, kondisi seperti itu tidak lagi menjadi sebuah keharusan, karena pelintikan dapat juga kita lakukan secara online, seperti yang kita lakukan saat ini. Ini semua menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam paradigma birokrasi kita. Kita harus terus berubah bersama dengan pergerakan perkembangan zaman yang juga terus berubah. Dunia kita semakin kompetitif, maka kita pun harus tetap bisa berkompetisi dalam berbagai hal. Persaingan global yang sangat masif dan intensif dewasa ini menempatkan sumber daya manusia sebagai unsur yang vital dalam sebuah organisasi. Unggul atau tidaknya sebuah organisasi, dan berhasil atau gagalnya sebuah organisasi dalam menjalankan visi dan misinya. Tentu sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dalam organisasi itu. Tentu, manusialah yang membuat perencanaan, dan manusia pula yang mengontrol dan menjalankan apa yang direncanakan. Bahkan, kualitas mekanisme dan bobot evaluasi yang dibuatnya bisa menjadi indikator kemajuan sebuah organisasi. Oleh karena itu, sangat membutuhkan sumber daya manusia yang tanggap. Dan berkomitmen tinggi untuk menciptakan sintesis antara eksistensi dirinya sebagai pribadi dan sebagai bagian dalam sebuah struktur organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan kata kunci untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dan untuk tetap survive dalam dinamika persaingan dewasa ini. Pelantikan yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian dari upaya menjaga tersedianya kontribusi efektif sumber daya manusia dalam organisasi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelantikan kali ini, ya, yang dirotasi, ada yang mengisi jabatan-jabatan yang kosong dalam struktur organisasi kita. Tentu harapannya adalah supaya dapat terisi jabatan-jabatan yang kosong dan adanya penyegaran bagi teman-teman yang hari ini dilakukan rotasi tempat tugasnya. Dan tentu semuanya dimaksudkan adalah kinerja organisasi bisa ditingkatkan menjadi lebih maksimal tentunya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pelantikan ini bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan tertentu saja. Melainkan lebih diutamakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik agar tetap efektif dan tentunya dalam upaya mendorong pencapaian prioritas-prioritas pembangunan. Kepada pejabat yang baru dilatih hari ini, tentu saya meminta agar kinerja dan totalitas kerja saudara-saudara semuanya sebagai aparatur sipil negara dapat ditingkatkan. Anda tentu telah mendapat kepercayaan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi penggerak kebangkitan NTT pada sektor-sektor yang dipercayakan untuk saudara-saudara menempati tugas-tugas seperti yang ditetapkan tadi dan dapat mengelola tugas dan fungsi yang saudara-saudara telah ditempatkan tadi. Oleh karena itu, tentu kerja saudara-saudara harus lebih keras atau lebih baik daripada yang lain-lainnya. Analis Anda harus lebih komprehensif dan harus tentu berbasis data. Menganalisis sesuatu tentu harus berbasis data. Tidak hanya bisa menganalisis kita karang-karang -karang dan seterusnya. Harus punya data yang akurat. Aksi nyata saudara-saudara tentu ditunggu oleh masyarakat dan usaha yang sudah-sudah lakukan pasti akan memberi warna tersendiri bagi wajah bumi Nusa Tenggara Timur yang saat ini kita tempati dan saudara-saudara mengabdi. Selanjutnya tentu diharapkan dari semua pejabat yang dilantik tadi agar saudara-saudara memberi harga yang pantas untuk jabatan yang diemban. Sekali lagi, memberi harga yang pantas atas jabatan yang saudara-saudara dapat atau yang dipercayakan oleh pimpinan. Jabatan tentu bukan hak tetapi itu adalah kepercayaan pimpinan. Karenanya, sekali lagi, begitu diberikan kepercayaan oleh pimpinan, berikan harga yang pantas dengan tentu loyalitas harus ditunjukkan, dedikasi, profesional dan tentu berani mengambil keputusan di level jabatan yang Saudara-saudara kita dituntut untuk mampu menggerakkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang positif dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Dengan menciptakan peluang yang tentu, memungkinkan untuk kita mencapai kesejahteraan, menuju NTT bangkit, wujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai negara. Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tentu harus dasarkan juga pada penghormatan atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, partisipatif dan non diskriminatif dan akuntabel. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam bursa persaingan lokal. Kita harus bisa menciptakan SDM yang berkualitas, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi lewat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu selain melaksanakan tugas-tugas pokok bapak dan ibu semuanya, aspek yang tidak boleh terabaikan adalah upaya pribadi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan terkait tugas-tugas yang spesifik yang saat ini sedang dikerjakan dan akan dikerjakan oleh saudara, -saudara di tempat yang baru. Perhatian perlu diberikan juga pada isu-isu aktual yang berhubungan dengan tugas pokok atau TUSI, TUPOKSI, dan keterampilan-terampilan khusus untuk meningkatkan kualitas kerja. Selain itu, program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masing-masing instansi tentu harus mendapat perhatian dari kita semua. Bapak, ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, birokrasi harus efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Tentunya, reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengatasi berbagai persoalan internal birokrasi. Seperti tumpang tindihnya tugas-tugas, persoalan etos kerja, budaya kerja, standarisasi pelayanan publik, penggunaan anggaran yang harus berorientasi pada hasil dan standar kinerja dan lain-lain. Setiap unit perlu membuat penjabaran orientasi -orang yang jelas dan harus terukur dalam rangka menciptakan kinerja birokrasi yang efektif dalam konteks ini penilaian kinerja yang saat ini sudah kita lakukan secara online. Tentu kita sangat perlukan agar kinerja seluruh PNS dapat terdokumentasi dengan baik yang bermuara pada mekanisme suatu waktu tentu kita akan lakukan reward and punishment atau sebaliknya. Punishment and reward kami sungguh sadari bahwa tentu reward kepada seluruh ASN belum dapat kita lakukan karena kemampuan keuangan daerah kita tapi saya sering katakan bahwa, walaupun ini bukan reward sebetul, apabila para pegawai ASN menerima gaji tepat waktu, karena kan pangkat tepat sesuai dengan misalnya 1 April, dia sudah dapat SK-nya di bulan Maret, supaya jangan sampai kekurangan gaji dan seterusnya. Kemudian yang guru itu ya, pak dan seterusnya, yang menjadi hak pegawai, tepati waktu. Walaupun ini bukan penghargaan atau apa namanya, tetapi paling kurang itu dapat dilakukan. Sebelum kita dapat memberikan penghargaan-penghargaan atas prestasi yang diperoleh oleh ASN kita, tentu diharapkan tidak boleh ada satu orang pegawai pun yang tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Ini harapan kita. Seperti saya kemarin waktu baru masuk di SETDA, saya rapat di internal SETDA dengan para asisten, para biro, para bagian. Saya tampilkan kembali struktur organisasi. Ini dimaknai agar kita tahu posisi tempat duduk atau tupoksi kita sesuai struktur. Sehingga kita tentu dalam melaksanakan tugas kita pahami juga etika birokrasi. Siapa hormat siapa, tidak dimanai bahwa semua pejabat itu minta dihormati itu Tapi paling tidak etika birokrasi harus juga kita tegakkan. Semua orang tentu harus paham posisinya masing-masing dalam organisasi dan apa kontribusinya. Dan ini dituntut dari kita yang namanya aparatur sipil negara. Kontrak kinerja harus konsisten dan terukur agar kerja kita dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada acara pelantikan hari ini dan tentu asnam pribadi dan keluarga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kami mengucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu semuanya yang dilantik hari ini, baik yang baru menempati karena promosi jabatan maupun yang telah dirotasi, tentu ini semua dilakukan demi kepentingan organisasi. Sekali lagi tentu harapan pimpinan agar jaga martabat jabatan yang kita sandang. Jangan disalahgunakan untuk sebuah kebanggaan yang hanya semu. Karena itu tentu sekali lagi diharapkan agar kinerja saudara-saudara dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah ini. Demikian terima kasih atas seluruh perhatiannya. Selamat sore, salam, Shalom. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om santi, santi, santi om. Salam kebajikan. Sekali lagi selamat sore untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan berdoa bersama dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Desiana Rondo Effendi MTH, disilakan. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saya akan berdoa secara Protestan dan kita berdoa dengan Agama dan keyakinan kita masing-masing, mari kita berdoa. Dalam pemeliharaan dan berkat yang diberikan Allah, Bapa yang mengasihi kami, Kristus yang memberikan keselamatan bagi kami, Roh Kudus yang memimpin kami dalam karya dan kerja. Kami mengucap syukur atas semua kebajikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga dengan semua tanggung jawab yang diberikan kepada kami, Allah memberikan keluasan untuk kami berkarya dalam hormat, dalam takut akan Tuhan, dan disiplin melakukan tugas dan kerja. Hari ini, saudara-saudara kami, ibu bapa yang diberkati Tuhan dengan sebuah tanggung jawab yang baru, baik yang dilantik hari ini di semua tempat, maupun yang harus menyerahkan tongkat estafet Tanggung jawab untuk berkarya di tempat yang baru. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Di lingkup sekretaris daerah, bagian administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara khusus anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk bekerja dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan tetap memberikan hikmat, anugerah, dan rahmatmu bagi para pemimpin yang dipercayakan untuk tanggung jawab yang baru. Agar mereka mampu memimpin diri mereka secara baik dan juga memimpin orang lain dalam bekerja sesuai dengan apa yang harus dilakukan dengan tugas tanggung jawabnya. Sertailah mereka, ya Allah. Ada bersama-sama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur, baik Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua yang diberikan kepercayaan penuh untuk mengatur mekanisme yang ada di dalam pemerintah Nusa Tenggara Timur. Tuhan menolong, memberkati, sehingga dalam hikmat dan penyertaan Allah, mereka bisa melakukan tugasnya secara baik. Berikan kami keteguhan iman. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Berikan kami hikmat dan anugerah. Sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa dituntun oleh Allah sendiri, Bapak di sorga, inilah doa dan ucapan syukur kami. Semua yang memberikan kontribusi bagi pemerintah Nusa Tenggara Timur dan juga memberikan kontribusi di dalam pelantikan ini, Allah memperhitungkan segala jerih lelah mereka. Kami meminta penyertaan dan kuasamu untuk melanjutkan hidup hari ini, karena kami percaya hidup kami dipimpin oleh Tuhan yang mengatur langkah kami. Adakan hatimu kepada Allah, sumber segala berkat, dan biarlah hidup dan tugas karya kita. Boleh dituntun dalam rahmat dan anugerah Allah Tritunggal, kasih setia daripada Allah Bapa, karunia, dan penyertaan Allah di dalam Kristus Yesus, hikmat, dan tuntunan Roh Kudus. Menyertai, memberkati kita semua dalam tugas dan kerja hari ini sampai selama lamanya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pelantikan pejabat administrasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruangan pelantikan. Bapak, ibu, hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve om, santi, 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 santi om. Nama budaya salam kebajikan.